jadi orang Bali. Hari ini tamu undangan yang juga turut meluangkan waktunya untuk olahraga sore guys. Jadi habis makan yang lemak-lemak, kita bakar lagi. Beli, selamat ya Beli. Selamat ya, sukses. Semoga laris, semoga cabangnya makin banyak. Mantap ya. Tapi lo cocokan jadi orang Bali. Cocok. Rencana kedepannya kita memang akan membuka beberapa cabang, tapi kita akan khususkan dulu di Bali. Ketika cabangnya sudah mulai lebih dari 3, lalu kita akan mulai kembali. Oke, kalau gitu boleh dipegang dulu guntingnya, piringnya boleh di sini. Dengan simbolis gunting pita. 3, 2, 1. Congratulations. Goreng yang cinta sama sambal khas dari Banyuwangi bisa menikmati itu aja sih. Kemudian juga yang tadi saya sampaikan ya, kembali sampaikan adalah kalau saya memang pecinta tempo gitu. Kemungkinan besar kalau misalkan saya ke Bali, saya udah pasti makan tempong. Tempong yang ada di samping kiri saya, ya. Terus tempong yang ada di sebelah kanan saya, sebutin kali ya. Ya seperti itu. Jujur saya suka, tapi ketika pas buka tempong lala, saya sangat suka tempong lala. Iya sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada paru, sayur asem, nasi habis dimakan di mall, berarti kita harus beli atu lagi. Oh, nasinya dimakan cimol, dimakan iya. Cimol. Pantesan dia udah mau buru-buru.